Hai, saya Mr. Lucini. Mari kita tengok bab 7MX Coordinate Geometry Form 4. So, soalan ini ialah soalan SPM yang sangat popular. Dia nak cari persamaan bagi pembagi dua sama seranjang bagi AB. Perpendicular bisector of AB. So, macam mana nak mula? Sebelum kita mula, kena faham apa itu seranjang. What is perpendicular? Seranjang atau perpendicular artinya dia 90 darjah antara satu sama lain. You nampak aja perkataan seranjang atau 90 darjah. Terus ingat formula M1, M2, darab dapat negatif 1. Kecerunan M1 dan M2, darab dapat negatif 1. Itu formula dia. Yang kedua, saya nak cari garis lurus yang serenjang dengan AB. Artinya dia ada satu garis AB, dia ada satu line serenjang dengan AB. Okey, bukan saja serenjang, dia juga pembahagi dua sama ataupun English panggil bisector. Bisector atau pembahagi dua sama artinya dia akan potong dia kat tengah-tengah AB. Bererti titik ini adalah titik tengah. You nak cari titik tengah sebab garis yang you nak cari sini dia melalui titik tengah AB. Is the midpoint of AB. So langkah pertama apa yang kita buat? Cari dulu koordinat ini. Kita anggap dia midpoint M ataupun titik tengah M. Cari titik tengah M dahulu. So kita cari titik tengah M menggunakan formula X1 tambah X2 bagi 2. Y1 tambah Y2 bagi 2. Masukkan nilai koordinat ke dalam. Artinya 3 tambah 7 bahagi 2. Lepas tu, negatif 1 tambah 3 bahagi 2. So, akan dapat titik tengah dia kat mana? Kat 5 dan juga kat 1. 5, 1. So, itu ialah titik tengah dia. Sudah dapat titik tengah 5, 1, kita continue. Langkah kedua. Langkah kedua apa kita buat? Kita kena cari kecerunan dia. So, nak cari kecerunan, kita ada dua garis kat sini. So, saya anggap garis ini sebagai kecerunan M1. Saya anggap garis ini yang kita nak cari sebagai kecerunan M2. Kita cari kecerunan M1 dahulu. So, macam mana nak cari M1? So, M1 formula dia sini. Okay, sebab sini M1. Okay, kecerunan kena guna formula Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Formula kecerunan artinya 3 tolak negatif 1 bahagi dengan 7 tolak 3. Okay, then kalau kita kira, kita akan dapat 4/4 iaitu 1. So, lepas dapat 1, ini ialah kecerunan untuk yang pertama. Kalau nak cari kecerunan untuk yang kedua, macam mana? Sebab dia 90 darjah, kita kena guna formula ini. Formula serenjang, perpendicular. So, nak guna formula tersebut, M1, M2 sama dengan 1. So, ganti masuk M1 ialah 1. So, tiada benda akan berlaku. So, formula dia sama dengan negatif 1. 1 dan M2, tak ada benda berlaku. So, jawapan dia masih negatif 1. So, sekarang sudah ada kecerunan. Apa yang kita kena buat? Kita nak cari persamaan dia, betul tak? Kita nak cari persamaan garis ini. M2 sudah ada, iaitu negatif 1. Kecerunan sudah ada. Koordinat yang dilalui sudah ada. Sekarang kita cari persamaan dia. Macam mana nak cari? Kita tengok sebelah sini pula. Okey, macam ini nak cari persamaan, you kena ada Y sama dengan MX tambah C. Formula untuk persamaan. M sudah ada, betul tak? M kami adalah negatif 1. So, kita sudah tahu M ialah negatif 1. Kita juga perlukan nilai X dengan Y. Sebab lepas cari M, kita kena cari C. Kena cari M dan C. So, apakah nilai X dan Y yang you kena gunakan? Kat sini. Nilai X dan Y adalah yang dia lalui, iaitu 5 dengan 1. X ialah 5, Y adalah 1. Dan kita mula kira. Lepas kira, you akan dapati akan dapat C sama dengan 6. Lepas ada C, you ada nilai M, you ada nilai C. Boleh sekarang kita kesimpulkan nilai kesimpulan untuk garis lurus dia, iaitu X ialah negatif 1, M dia masuk ke dalam, C ialah 6. Y sama dengan MX plus C. So, 1 tidak perlu tulis, siap. Itu adalah persamaan garis serenjang dia. Thank you. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.